Selamat datang dulur di channel Supri Saking Pojok. Kesempatan kali ini kita mengerjakan TV LED Koka Koka apa Coca ya, tulisannya Coca Made in Indonesia. Ini tadi rusaknya adalah mati. Berapa komponen kita cek dan kita temukan ada dua zener. Di sini ada dua zener. Ini kita dekatkan pada sematiknya. Di bagian sini dan sini ada dua zener yang konslet. Sini zener yang menstabilkan tegangan pada trigger untuk komponen ini. Dan kemudian ada zener ini sudah konslet. Kita tidak tahu berapa nilainya zener itu. Kita tanya beberapa teman-teman dari service yang biasa menangani. Disarankan untuk mengganti dengan zener ukuran 5,6. Oke, selanjutnya kita coba ganti zenernya. Sebenarnya tanpa zener pun ini sudah menyala ya, sudah kita coba menyala. Tapi untuk lebih amannya, zener tetap kita pasang. Oke, selanjutnya kita pasang. Kita ini menggunakan zener yang besar ya, kita tidak punya zener SMD. Oke, kita pasang agak susah posisinya. Sini kita juga ganti. Ada dua zener yang konslet. Oke, sudah selesai penyolderan. Selanjutnya kita ukur untuk tegangannya. Coba nyalakan. Ya. Di sini lampunya menyala hijau kemudian merah. Oke, kita ukur tegangannya. Tegangan 12 volt. Oke, ada. Kemudian ini 42 volt, 47 ya. Kita buka. Mana dia? Sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat. Demikian video kami kali ini, dulur. Terima kasih, tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.
10.